sekarang kita semua dalam kondisi yang baik. Tim kita jelas ada beberapa pemain yang masih mengeluh cedera seperti Bocci kemarin sama Asa, tapi itu bukan hambatan buat kita. Kita punya pemain lain yang sudah siap menggantikan perannya dari kedua pemain tersebut. Marinus juga termasuk Marinus. Kita sudah membuat sebuah rencana di mana terutama kita fokus kepada recovery, ya. Itu yang menjadi tujuan kita dalam beberapa jeda pertandingan Bayangkara sama Bali, karena mainnya sore dalam cuaca yang cukup panas kemarin, besok juga sama, sehingga kita fokus kepada how recovery, ya. Fokus terhadap materi, taktik atau apa, kita akan maksimalkan classroom supaya pemain pada pertandingan besok berada pada kondisi terbaik dan bersyukur kalau kita bisa dapat hasil maksimal. Tuhan yang mempunyai langit dan segala isinya, kami tetap mengandalkan Tuhan bahwa firman-Mu berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini, sebelum kami mendengar firman Tuhan, beri kami kekuatan baru, semangat, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup. Hamba-Mu berdoa buat semua tim Persipura, pemain dan coach. Tuhan tolong kami semua. Berkati kami malam hari ini, beri kesehatan umur panjang. Sebentar kami dengar firman, biarlah berbicara bagi kami semua. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin untuk menolong kami. Besok kami akan menghadapi sebuah pertandingan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Doa orang benar besar kuasanya. Pengharapan, iman kami, keyakinan kami berdiri atas sebuah komitmen kami menang atas apa yang kami lakukan malam hari ini. Oleh sebab itu kami minta Tuhan turun tangan. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Berkati firman-Mu bagi kami malam hari ini. Kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.
tapi cukup baik kita lebih memfokuskan kepada faktor recovery pemain. Bersyukur sudah tak ada apapun, semua berjalan dengan lancar, kita berharap kita bisa dapat mengungkapkan beberapa poin sore hari ini. Pertandingan yang tensinya cukup tinggi, ya, dan ya hasil imbang saya rasa ya sedikit menunjukkan wajahnya pertandingan. Ya, kedua tim keinginan besar untuk keluar sebagai pemenang. Bali dengan kelebihan mereka, kita dengan kelebihan yang kita punya juga, sehingga ya kita bersyukur lah, kita bersyukur hasilnya kita paling sudah dapat nilai satu, sedikitnya posisi kita di klasemen sementara itu berubah ya, dari 3 naik ke atas, itu adalah sebuah grafik yang baik, apalagi dalam pertandingan yang tadi yang kita sama sekali tidak ada striker ya untuk bisa diturunkan, tapi kita masih mampu mencetak 2 gol. Saya rasa itu adalah sesuatu yang harus diberi apresiasi kepada pemain kita. Saya mungkin pertama harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi yang saya alami di lapangan tadi, mungkin semua sudah lihat bahwa ada terjadi kontak di kotak penalti dan itu sangat fatal ya, mungkin bisa merubah, ya bisa dikoreksi ya mungkin oleh wasit, bisa dilihat di tayangan ulang mungkin, ya mungkin itu dari saya, sangat merugikan aja pendidikan.